Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabatku semua. Di video kali ini aku mau masak sup miso ya teman-teman. Ini masakan Taiwan yang sangat enak sekali, seger banget. Yuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Selamat mencoba dan selamat menonton videonya. Pertama kali kita siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Ini ada kerang, penyedap rasa, garam, dan tahu. Nah, ini ada bubuk sup ikan, jahe, bawang pereh, air, dan juga bumbu miso. Ini kita siapkan tahu, potong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Lalu kita sisihkan dulu. Kita siapkan bawang pereh, kita potong kecil-kecil. Lanjut kita potong jahe beberapa lembar saja. Jahenya kita potong ke api teman-teman. Lanjut kita panaskan panci dan siapkan air secukupnya. Ini sambil nunggu airnya mendidih, cairkan dulu misonya teman-teman ya. Ini saya pakai miso 1,5 sendok yang dicairkan dengan air sedikit saja, supaya waktu nanti memasukkan ke sup misonya tidak bergerindil. Sudah mendidih, kita masukkan irisan jahe tadi teman-teman. Lalu kita masukkan cairan miso tadi sambil diaduk pelan-pelan supaya tidak bergerindil. Lalu kita masukkan bumbu ikan ini. Ini bisa juga diganti dengan ikan atau tulang ikan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan kerang. Lanjut tambahkan sedikit garam. Tambahkan pula penyedap rasa, ini jika suka ya teman-teman, ini bisa di skip karena bumbu ikan tadi sudah enak sekali. Sambil diaduk-aduk, kalau kerangnya sudah mekar begini, kita masukkan tahu. Jangan lupa tes rasa. Kalau kerangnya sudah mekar semua, kita masukkan irisan daun bawang ya teman-teman. Dimasak sebentar saja. Setelah mendidih semua, ini kita angkat dan siap disajikan. Sup ini enak sekali teman-teman. Ini masakan kesukaan orang Jepang, orang Cina, orang Taiwan pun juga sangat suka dengan sup ini.
bumbunya disisihkan ya teman-teman. Ini sudah siap disajikan, enak sekali, sedap, seger banget. Selamat mencoba, dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video terbaru dari Dapur RWS. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.